Pemirsa, kemacetan panjang terjadi di ruas tol Cipali Purwakarta hingga lebih dari 5 km. Kemacetan terjadi dari arah Jakarta menuju Palimanan. Selain adanya peningkatan kendaraan di masa libur, kemacetan juga karena adanya perbaikan jalan. Ribuan kendaraan padat merayap saat memasuki ruas tol Cipali Purwakarta dari arah Jakarta menuju Palimanan. Laju kendaraan mulai tersendat sejak kilometer 75 tol Cipali dan mengular hingga kilometer 81. Libur sekolah dan akhir pekan membuat volume kendaraan dari Jakarta menuju arah Palimanan terus meningkat. Kondisi ini diperparah dengan adanya perbaikan jalan di kilometer 81 tol Cipali dari arah Jakarta menuju Palimanan. Bagi pengendara dihimbau tetap berhati-hati dan mentaati rambu lalu lintas. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews, melaporkan.